Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan pemirsa dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya, Bang Oil. Di video kali ini, Bang Oil akan berbagi cara menyetel klep motor Vega ZR ya. Dan ini khusus buat pemula ya, jadi untuk para senior mohon sarannya ya. Kita buka dulu tutup klepnya ya. Dan caranya begini teman-teman ya, cari yang posisi yang kendornya pakai selah ya, diputer-puter pakai selah. Jadi yang mana yang kendor ya. Kalau sudah ketemu yang kendor, tinggal setel ya teman-teman ya. Jadi setelnya jangan terlalu kencang ya teman-teman. Jadi nanti kalau kencang susah hidup, dan juga jangan terlalu kendor, sedang-sedang saja. Usahakan posisi yang bawah lebih kendor daripada yang atas sedikit ya. Cara ini hanya yang bagi yang tidak punya alat ukur teman-teman, jadi kalau punya alat ukur gampang ya. Jadi bagi yang tidak punya alat ukur, jadi ngukurnya itu dengan perasaan teman-teman. Jadi usahakan jangan terlalu kencang dan jangan juga terlalu kendor ya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channelnya Bang Oil ya, kalau memang video Bang Oil ini bermanfaat, jangan lupa subscribe teman-teman untuk mendukung channel ini ya, supaya Bang Oil bisa memberikan video-video bermanfaat lainnya ya. Tinggal coba teman-teman. Ya, buat teman-teman yang sudah menyimak videonya sampai selesai ya, semoga bermanfaat. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman ya.